Salam sejahtera, bertemu kita kembali dalam channel ini dengan info yang terkini. Baiklah, kita mulakan. Selepas pelakon Afiq Muiz mendedahkan perangai istrinya di media sosial, giliran Fats Harapin pula mendedahkan sepanjang berkawin dia yang terpaksa keluar bekerja untuk menampung kehidupan mereka suami istri. Menerusi satu perkongsian di Instastory, Fats Hara mendakwa sementara dia keluar bekerja, Afiq hanya menghabiskan masa di rumah dengan bermain game. Fats Hara mendakwa Afiq akan memberikannya waktu rehat pada hari Ahad karena pada hari Isnin suaminya itu mau dia bekerja untuk menanggungnya. Banyak ide kau untuk memalukan saya sekarang. Cakap saya bukan siapa-siapa lagi dalam hidup. Jadi apa yang kau sedang buat sekarang ini? Kenapa tak beri kerjasama, lepaskan saya? Takkan kau masih nak saya kerja bagi kau makan lepas itu kau pukul-pukul lagi setiap Jumat dan Sabtu. Ahad kau bagi rehat sebab Isnin kau mau saya kerja, sara kau kan? Isnin hantar kerja kalau ada mood. Balik dari kerja kau komplain sakit badan sebab main game. Kau marah saya, kau bosan duduk rumah main game saja. Kau tak tahu malu ke? Bercakap sekarang macam rempit lagi, menjawab netizen tulisnya. Menurut Fats Hara lagi, dia menyesal menarik semula laporan polis terhadap Afiq. Berhubung kes dia dipukul karena percaya pelakon itu akan berubah. Aku yang buang kau jauh-jauh lapas, kau pukul aku dengan truk selama berkawin dengan kau. Kau memang tidak tahu erti kenang budi. Saya lepaskan kau, tarik laporan polis, lepas kau pukul saya teruk itu supaya kau boleh berubah. Saya ini bodoh-bodoh boleh berpikir kau akan berubah. Lelaki yang memukul perempuan adalah lelaki yang pengecut, yang mahu menguasai perempuan. Cuba mana-mana lelaki nak pukul kau, kau lari pengecut, tulisnya. Fats Hara turut menyifatkan Afiq seorang lelaki yang pengecut serta tidak menang budi selepas apa yang dilakukannya meskipun dia pernah dipukul dengan suaminya itu. Malah Fats Hara turut mengatakan suaminya seperti itu serta mempersoalkan turut mengapa Afiq takut untuk ke mahkamah di mana sudah masuk kali ke-6 pelakon itu tidak hadir. Dalam pada itu, Fats Hara mengatakan dia berhak berbuat tuntutan pasca selapas apa dilaluinya sepanjang berkawin dengan Afiq. Ini hak saya untuk tuntut pasca, patut dari dulu lagi saya buat. Netizen yang belum pernah mengalami tidak akan paham, tapi bagi kaum wanita yang sudah pernah dipukul, dianiaya, dicurangi, sengaja gantung tak bertali akan faham keadaan fisikal dan mental saya, katanya. Semalam istri kepada pelakon Afiq Muiz yaitu Fats Hara Apin membuat permohonan tuntutan pasca terhadap suaminya selepas digantung tak bertali selama 2 tahun. Sekian info kita hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye bye.